Halo semuanya, balik lagi sama gua Afif di Afif Gen 1150. Betul sekali bang, mantap lah ya, kalinya mantap. Uy anjay. Balik lagi di Fishing Planet Indonesia. Dan kalian semua pasti pada kangen deh cuy ya. Pasti banget sih pada kangen, pede banget lu bang ya. Balik lagi sama gua Afif dan kita hari ini bakal menjalankan requestan dari subscriber kita. Atau ada komentar yang nge-request gitu cuy. Nanti gua bakal kasih tahu di dalam game langsung ya cuy. Dan gua mau ngucapin sekali lagi ke kalian semua, selamat tahun baru 2023 buat kalian semua. Dan ini adalah video pertama di tahun 2023 cuy. Mudah-mudahan video pertama ini bisa tembus gede ya cuy ya. Paling gak 1000 viewer lah ya cuy ya. Wah, bahagia banget gue asli, pasti gue bahagia banget. Dan terima kasih buat kalian semua yang sudah bantu support channel ini dari awal ya. Dari awal terbentuk di tahun 2022 kemarin. Dan ternyata di tahun 2022 itu sudah tembus 230 subscriber. Gue bahagia banget cuy, gak ngerti harus ngomong apa lagi ya. Udahlah bang, gak usah panjang lebar bang. Lu mau ngapain hari ini? Kita bakal mancing di salah satu tempat yang di request dari subscriber kita cuy ya. Nanti kita bakal tunjukin, nanti gue bakal tunjukin lah ya di dalam ya komentar di ya, nanti gua akan tag di samping sini ya cuy ya. Mungkin nanti di dalam menu cuy ya. Mantap sekali. Oke lah bang, gak usah panjang lebar, langsung ya kita akan masuk dalam video. Tapi cuy, sebelum masuk dalam video, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah ya cuy ya. Aktifkan loncengnya dan share, komen ataupun like cuy ya, biar gue tambah semangat buat bikin konten menarik untuk kalian semua. Mantap sekali bang, langsung aja kita akan masuk dalam videonya. Let's go everybody. Oke semuanya, selamat datang di menu dari Fishing Planet cuy. Mantap sekali, dan masih bersama gua Afif tentunya. Siapa lagi kalau bukan Afif ya cuy ya. Langsung aja bang, hari ini lu mau ngapain? Seperti yang sudah gue jelaskan tadi di awal cuy ya, bahwa gua akan menjalankan saran dari salah satu subscriber atau komentar di video gua ya cuy ya. Di sini langsung aja akan gue bacain. Tapi sebelum gue bacain, kalian lihat di sini dulu ya. Ini dia yang komentar orangnya ya, yaitu adalah Halifa ya cuy ya. Halifa XID 2354 cuy. Terima kasih buat Halifa sudah ngasih saran ke kita semua ya cuy. Dan hari ini gue juga bakal langsung cobain apakah benar di Emerald Lake ini kita bisa mendapatkan duit dan XP yang lebih banyak cuy. Kalau memang benar, ini akan rekomendasi banget buat kalian semua cuy ya. Makanya tonton dari awal sampai akhir biar kalian tidak ketinggalan video-videonya atau tidak ketinggalan alat-alat atau kayak item-item yang harus dibawa gitu ya cuy ya. Oke, langsung aja di sini gue bakal ke bagian inventory untuk ngasih tahu kalian alat yang harus dibawa cuy ya. Let's go everybody, kita bakal ke inventory di sini. Oke. Kita sudah sampai di inventory cuy. Kita akan mancing secara feeder ya cuy. Tetap kita akan mancing secara dasaran cuy. Di sini gue tetap masih menggunakan alat yang sebelum-sebelumnya cuy ya. Di sini gue masih menggunakan Big Ali ya, atau Big Ali 420 cuy ya. Dengan kekuatan ya, ini udah over banget ya cuy ya. Di sini kekuatannya 3-8 kg. Ini terlalu over cuy. Tapi nggak apa-apa, kita akan bawa ini cuy ya. Lalu di sini untuk spinnernya gue bawa apa ya? Ini reels ya. Oh spinner ya, reels sorry cuy ya, bukan spinner. Gue bawa reels dari Fat Boy Spin 6000 cuy. Di sini wah, max drag-nya 9 kilo cuy. Tapi nggak apa-apa, kita biar bisa santai narik ya, tidak terlalu repot juga ya cuy ya. Untuk tali gue masih menggunakan fluoro yang lama. Di situ durability-nya masih banyak, jadi gue bakal pakai terus. Dengan tesnya 9 kg cuy. Lalu sinker, sinkernya 25 gram ya, nggak apa-apa lah ya. Sinker itu opsional. Kalau kalian pengen lempar jauh ya, kalian bawa yang 50 gram cuy gitu ya. Lalu untuk leader di sini masih pakai fluoro karbon leader 0,4 cuy, dengan tesnya 9 kg. Ini terlalu over banget ya. Dan untuk kail gua nggak tahu pakai kail berapa, nanti kita bakal siapkan kail-kailnya ya cuy. Di sini tetap gua bawa 1/0 cuy ya. Mudah-mudahan 1/0 ini itu bisa narik ikan yang akan kita cari di Emerald Lake. Mantap sekali. Lalu untuk umpannya kita menggunakan small minnow cuy. Makanya kita siapkan dulu semua ini cuy ya, dan apa ya, make sure buat kalian semua harus bawa apa sebutannya ya, cadangan cuy. Karena takutnya ketika kalian mancing terus kalian kaget atau panik putus, aduh, kalian harus pulang ke rumah dan buang-buang duit travel ya cuy. Maka kalian siapkan dulu seperti gua gini ya, biar tidak salah-salah cuy. Dan untuk pancingan berikutnya ya cuy, ini kan gua bawa pancingan bentuk feeder ya atau berdasaran. Kita juga bisa menggunakan pancingan dari casting cuy. Di sini gue sudah siapkan pancingan casting ya cuy, dari Tora 290, masih sama ya, dengan kekuatan 3-9 kg cuy ya. Lalu untuk reel set gue masih menggunakan Esperia MLR 2500 cuy, dengan max dragnya 5 kg. Mudah-mudahan ini cukup untuk ikan-ikan yang akan kita cari di Emerald Lake cuy ya. Lalu untuk tali masih menggunakan fluoro 0,4 mm cuy ya, dengan tesnya sama 9 kg. Lalu untuk leader ya,
titanium leader, kita masih menggunakan titanium leader 0,13. Di sini tesnya 5,8 kg. Lalu untuk umpannya atau baitnya ya, ya bait sama umpan sama aja ya, bait bahasa Inggris, umpan bahasa Indonesia cuy. Gitu ya, kita masih menggunakan no response 7 gram yang 1/0. Gua enggak tahu bakal dapat apa enggak ya di 1/0 ini ya untuk kail, untuk ukuran kail. Maka kita akan coba aja langsung masuk ke dalam Emerald Lake cuy. Tapi sebelum itu gua bakal kasih tahu dulu ikan yang akan kita cari cuy ya. Di sini gua masih di Rocky Lake ternyata ya. Oke, kita bakal ke Emerald Lake. Nah, ini lisensi sudah gue beli tadi ya sebelum rekaman. Itu gue udah beli lisensinya. Itu lisensi harganya cuma 900 dolar ya cuy ya. Untuk travel cost-nya itu sekitar 3000 cuy ya. Untuk harinya itu per harinya 500. Ini lebih murah daripada Falcon Lake kayaknya cuy ya. Iya, lebih murah daripada Falcon Lake cuy ya. Falcon Lake 4900. Dan mungkin kalau emang di sini harganya segini lebih murah dan bisa mendapatkan duit lebih banyak, wah, rekomendasi banget buat kalian semua ya cuy ya. Oke, untuk fish ya, di sini gue bakal kasih tahu dulu ke kalian yang akan kita cari itu adalah ini cuy, Wall-A namanya ya. Kita bakal cari Wall-A karena harganya satu Wall-A itu sekitar 200 dolar cuy. Mantap sekali gitu ya. Makanya kita bakal cari ini ya cuy. Di sini kita menggunakan small minnow ya. Oke, langsung ya kita akan masuk ke dalam Emerald Lake cuy ya. Let's go. Semua ya, kita bakal masuk ke dalam map dari Emerald Lake. Oke, semuanya sudah sampai di map dari Emerald Lake ya cuy. Kita sudah masuk dalam map dari Emerald Lake. Langsung aja di sini kita bakal coba cek tempatnya cuy ya. Di sini banyak orang sih ya. Di sini gue tadi langsung travel ke tempat yang kayak ini karena gue punya kayak tuh ya. Kita bakal cek dulu sini, gue bakal escape dulu buat kalian semua biar kalian tahu ya. Posisi gue saat ini ada di sini cuy, di tempat yang untuk ngambil kayak cuy. Di sini juga bisa kayaknya ya. Cuman kita bakal coba di sini dulu ya. Soalnya di sini banyak orang yang mancing tadi cuy ya. Gue melihat-lihat gitu ya, muter-muter dan ternyata di sini lebih banyak orang yang mancing. Jadi kalian coba travel ke sini ya. Kita akan coba cek lempar ke depan sini cuy ya. Depan bawah ini ya. Kalian lihat sih bawah ini nih ya. Oke. Okay. Langsung ya di sini kita bakal masuk dalam map lagi cuy. Oke, sudah sampai di Emerald Lake cuy. Mantap sekali. Jadi bisa nyewa juga kayaknya buat cuy. Tuh bisa rental. Dan ini kayak kita cuy. Mantap ya. Kita masih punya kayak cuy. Mantap sekali kan. Oke, kita bakal coba lempar di sini cuy. Mudah-mudahan ini benar-benar sangat gampang didapatkan ya untuk Wall-A ya. Langsung aja di sini kita bakal lempar ke depan situ cuy ya. Dan banyak banget orang sih sebenarnya ini. Tuh, pada mancing juga cuy. Oke, kita bakal coba tes aja. Kita taruh di sini, nice. Kita pakai pancingan nomor 1 ya, atau pancingan pertama. Kita bakal lempar ke tengah aja langsung cuy. Kita bakal tes. Wih, ada yang dapat Wall-A itu cuy. 1 kilo ya cuy ya Wall-A nya kayaknya. Apa-apa, kita lempar situ. Kita taruh dulu di nomor 1, nice. Langsung pancingan nomor 2 cuy. Kita bakal coba lempar lagi di sebelahnya aja ya. Nah, sini aja nih cuy. Oke, okay. Oke, okay, sudah kita lempar. Kita kita pasang di dalam stand kita nih aja, bawa stand ini nomor 2. Oke, kita bakal tungguin. Sambil nungguin kita bakal coba ya cuy ya untuk casting di sini cuy. Kita bakal coba untuk casting di sini. Kita pakai teknik apa ya? Belum tahu sih cara teknik. Kita bakal coba pakai ini aja ya. Pakai twitching ya coba. Kita bakal tes twitching dulu cuy. Pakai twitching dimakan sama Wall-A ini ya. Oh, dimakan cuy. Wah. Wah. Gede juga ini kayaknya nih cuy. Coba-coba gue naikin dulu, sip. Nah, aman ya, nggak apa-apa gue naikin dulu biar nggak terlalu ngulur cuy ya. Kita bakal cek cuy apakah benar-benar langsung mendapatkan Wall-A. Oh, Wall-A cuy, bener cuy, dari bentuknya ya. Wih, 300 cuy, dan XP-nya lumayan besar ya. 60 lumayan lah ya XP-nya ya, tapi duitnya cuy di sini duit ya. Duitnya gede loh, 300 ya, 300 dolar untuk ukuran 1,3 kg cuy. Oke, kita keep, kita dapat lagi nih di feeder kita. Wah, ini sih yang dicari-cari ya. Sumpah, recommended cuy buat kalian semua ya. Oke, langsung ya kita bakal coba cari dulu yang ini cuy. Apakah ini benar-benar mendapatkan Wall-A lagi? Auto kaya kita cuy kalau benar-benar kayak gini ya. Wall-A lagi cuy untuk ukuran sama cuy. Dan harganya 250. Asli recommended banget buat kalian semua cuy. Kita keep aja nggak apa-apa. Oke, let's go, kita bakal pancing lagi di sini. Ini kayaknya gacor nih cuy. Asik gacor gak tuh? Udah kayak burung ya gacor. Kita menggunakan small minnow gacor nih cuy. Untuk casting juga lumayan ya. Casting lumayan cepet cuy. Bukan lumayan lagi, ini cepet banget sih untuk casting ukurannya ya. Soalnya dilempar kayak gini tuh, kita pakai twitching itu cepet dapet ya cuy. Kita bakal tes lagi twitching. Wah, dimakan lagi cuy.
Kita ambil dulu yang udah dimakan ya. Apa kita taruh dulu yang cuciin kita. Nice. Wah gampang sih narik pakai ini ya. Karena ini pancingannya terlalu over cuy. Jadi gampang untuk ikan-ikan 1 kiloan cuy. Ya copot gak tuh bang. Oke, gak apa-apa. Aduh sayang banget ya. Udah kecopot cuy. Apa kita lempar lagi di situ. Nice, kita taruh lagi. Sip, kita lanjutin lagi cuy. Casting kita cuy. Kita twitching lagi ya. Gila, 2 biji udah dapet 500 cuy. Mantap sekali ya. Asli ini tempat duit nih cuy. Sarang duit buat kalian semua. Terima kasih buat tadi siapa tuh? Khalifa ya. Terima kasih buat Khalifa yang udah komentar cuy. Dan banyak juga sih komentar yang lain ya. Cuman ini yang lebih detailnya Khalifa ya. Terima kasih banget Khalifa untuk sarannya cuy. Terima kasih banyak banget cuy. Oke, langsung aja di sini kita bakal coba lagi untuk casting cuy. Kita lempar ke sana coba ya. Sep, mantap sekali. Ini siang loh. Kita belum tahu malam ya. Kita bakal coba nanti langsung next ke malam aja cuy ya. Enggak apa-apa ya. Ini demi konten biar kalian bisa ngelihat malamnya itu benar-benar gacor atau tidak ikannya cuy ya. Oke. Kita bakal twitching di sini, kita bakal lihat. Belum ada tanda-tanda disantap sama ikan itu. Ya. Masih sabar menunggu ya. Dan vibe-nya mantep ya. Vibe-nya danau banget cuy. Mandanau sini. Like soalnya. Like it danau ya. Bahasa ini. Wah. Hampir dimakan tuh cuy. Sayang sekali lepas. Oke apa-apa. Kita bakal lempar lagi nanti. Kita coba pakai slow kali ya. Slow strike kali ya. Oke kita coba pakai slow strike ya. Tes-tes. Kita tes aja gak apa-apa. Lebih recommended twitching slow strike atau stop and go. Kita bakal cek aja. Kita bakal pakai slow strike tuh cuy. Nah ini strike slow bukan slow strike. Oh dap cuy. Slow strike juga lumayan recommended ya. Untuk teknik casting ya cuy. Mantep nih. Widih. Ini sih gak perlu bawa. Apa ya. Gak perlu bawa itu juga ya tuh. Pancingan feeder cuy. Kayaknya pancingan casting juga udah. Wah the best. 364. The best cuy. Thank you banget buat Khalifa ini ya. Bener kan yang namanya Khalifa ya. Bener namanya Khalifa udah gue make sure gue cek di sini. A few moments later. Oke, kita bakal pindah ke malam hari cuy ya. Langsung di sini kita bakal pindah ke malam hari. Sip. Di sini malam hari tingkat makannya lumayan tinggi ya. Tingkat ganas ya. Kita bakal coba pindah ke malam hari cuy. Forward tap. Mantap sekali. Wuh, kan bener apa ya bilang cuy. Kayak malam hari tuh lebih nikmat ya untuk mancing. Ini banyak orang cuy. Rhino, Glenu, apa tuh Glenu Fisher 69. Waduh. Overdog 692. Waduh. Jess underscore M8. Mantap sekali. Oke, langsung aja kita bakal mancing cuy ya. Enggak usah panjang lebar lah bang lu. Langsung aja bang kita bakal lempar bang sini bang. Mantap sekali kejauhan bang. Kejauhan cuy. Kejauhan semua kejauhan. 40 meter gila. Ngapain 40 meter? Kita ambil 25 meter aja. Dah. Oke. Nah, ambil pancingan nomor 1, kita lempar cuy. Ini ya, gak usah jauh-jauh. Kita bakal tes malamnya ya. Apakah lebih ganas makannya ya. Belum dapat yang 2 kilo ya cuy ya. Sejauh ini yang paling besar tadi sekitar 1,5 kilo kalau gak salah ya. Jadi sini kita bakal coba pakai teknik casting yang stop and go. Apakah lebih recommended. Okay. Tarik, ulur, tarik, ulur, tarik. Wah, udah dimakan duluan. Kita ambil dulu cuy. Sep, mantap sekali. Wah, gede nih. Wah, gede 2 kilo please. Kayaknya 2 kilo nih cuy. 1,8 antara 1,8 sampai 2 kilo nih ukurannya nih. Coba kita lihat. Ah, ternyata 1,4 cuy. Tapi nggak apa-apa ya. Duitnya lumayan deh, 274. Dolar kita keep cuy. Let's go, kita bakal mancing lagi sekali lagi baru kita akan closingan ya cuy ya. Gue bakal cobain casting ya cuy. Kalau casting recommend, kayaknya semuanya recommended sih asli. Semuanya recommended cuy. Semua teknik recommended di sini ya. Mau itu casting, mau itu feeder, terserah kalian. Nikmati kalian aja mau mancing kayak gimana. Sini stop and go kita bakal cek. Ini bukan Nero Spoons yang malam hari cuy. Bukan Nero Spoons yang bercahaya, tapi mudah-mudahan dimakan ya. Kita bakal cek aja. Oke. Tadi hampir dimakan kayaknya cuy. Apa hampir nyangkut malah. Belum dimakan cuy. Oke,
pakai stop and go nggak dimakan, kita bakal coba pakai yang strike cuy ya. Ada satu lagi teknik strike namanya. Sip, kita lempar yang jauh. Pakai speed nomor 2 kita bakal tarik cuy. Ntar dia bakal tulisan strike gitu. Ini kan slow strike nih. Nah, itu strike tuh dia tulisan strike ya. Kita bakal cek di sini. Apakah tipikal-tipikal makannya kayak bass dia? Langsung lompat gitu cuy. Ceprot, mantap sekali. Belum ada yang makan cuy. Oke. Sip, apa-apa kita bakal lempar lagi di sana. Pakai yang twitching cuy. Oke, kita lempar pakai twitching ya. Kita bakal coba pakai twitching cuy. Twitching speed nomor 1 kita bakal tarik sambil tarik-tarik gini cuy. Nah. Kemudian makan cuy. Ada suara burung hantu ya, mantap sekali. Wah, dimakan cuy. Twitching mantap nih. Oke, mantap sekali. Asli recommended buat kalian semua cuy ya. Kalian siapkan budget sekitar berapa ya? 7.000-an lah ya. Kalau kalian punya duit 7.000, kalian siapkan semalam minumnya, lalu kalian siapkan alat seperti yang tadi gue jelaskan di awal Twitch ya, di pertengahan video ya. Lalu kalian siapkan juga duit buat travel ya cuy ya. Travel itu tadi harganya 3.000. Lalu untuk apa ya sebutannya? Lisensinya itu $900 doang cuy. Jadi kalian butuh duit sekitar 4.000 lah ya, kira-kira $4.000 untuk travel ke Emerald Lake ini. Mantap sekali. Oke lah, itu judul hari ini dan recommended banget ternyata ya. Udah gua make sure 100% recommended buat kalian semua yang nonton video ini. 100% recommended kalian cobain ke sini dan terima kasih sekali lagi buat Khalifa XID ya. Benar kan Khalifa XID 2354. Terima kasih banyak sudah ngasih tahu, sudah ngasih saran dan hari ini sampai di sini dulu ya. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya cuy ya. Mantap sekali. Dan Afi pamit undur diri. Bye bye semuanya.